Okay guys, macam biasa hari kalau matang. Bukan kita orang, siapa lagi yang nak cover Liga M3? Nampak dekat signboard sana tu, BRM lawan Armed Force FC. So macam biasa kita guna Stadium Perak, The Boss Goros. Tengok lambang dia kat depan tu pun tulis Stadium Perak. So aku actually dah lama dah tak jejak kat Stadium Ipoh ni. So excited juga. Satu tim dah tahu tadi apa yang layak, PIB FC dah kalahkan Manjung City 1-0. Okay, so 1-0. Kita tengok siapa yang akan pergi. Bah, ramalan kau untuk game malam ni? Aku rasa sebab based on last game 3-2, aku rasa kali ni Armed Force boleh menang tapi tipis lah, 1-0, 2-0. BRM pula dia ada player-player yang experience lah. So maybe masa ni kita nak tengok karakter dia orang, kalau betul dia orang boleh buat sekarang. Fakir Syah tadi. Tapi aku excited ni. Ni first time aku sampai Stadium Ipoh. No, first time. Jom. Tubuhku menggigil. Aku tertanya-tanya sekarang, dua kali pergi game Liga M3, dua kali hujan, dua kali BRM lawan Armed Force, dua kali hujan. Tengok hujan lebat, kau-kau. Tengok. Tapi kali ni memang padang memang teruk lah. Bukan teruk, lopak sebab hujan. Padang still okay. Cumanya kita kena bagi kredit jugalah, sebab tadi sebelum hujan game memang A lah. Game memang balas serangan. ATM nak menang, BRM pun nak menang, dan BRM sempat skor 1 gol. So sekarang aggregate terikat 3 sama. Tengok fans-fans yang ada kat sini. Sekarang ni actually tadi waktu rehat dipanjangkan sebab kita bagi ruang untuk hujan lebat reda dulu, padang saliran semua berjalan, baru kita tengok. Jadi masa ni lah kita bayangkan dalam kesejukan, keboringan ni kita rindukan Burger Stadium. Baik. Tapi dalam kesejukan-kesejukan kita, kita puji kepada medik, kepada ball boy yang tadi tunggu maju. Tengah. Tapi apa pun game tadi best. Armed Force banyak serang juga, BRM banyak serang, Armed Force banyak bertahan. Tapi kita tengok nanti macam mana kalau bersambung balik. Tapi to be honest lah, memang Liga M3 memang ada kehangatan dia sendiri. Aku tengok depan mata, mungkin tak ramai yang tengok, tapi sebab aku follow, aku rasa seronok ada Liga M3. Ini Liga sebenar, ini Liga sebenar. Best. Ini Liga sebenar. Okay guys, tamat sudah perlawanan. Habis. Berapa kudusan, Mah? 1-0, agregat 3 sama. So, dengan jaringan kelebihan tempat lawan, BRM mara ke peringkat separuh akhir Liga M3. Tahniah ucapkan kepada BRM. Again, aku tetap dengan pendapat aku, Liga M3 memang baik, berkualiti, laju. Tapi hari ini mungkin diganggu dengan faktor padang yang basah, hujan lebat yang memang kau-kau. Tadi delay tapi dekat sejam juga kan? Sejam, tapi memang efek gila game tu. Memang nampak efek. Aku nampak memang player Armed Force kecewa, dia kerumun resma. Tapi kalau tanya aku, diorang tak perlu nak kecewa sangat sebab diorang dah bagi saingan yang betul, sangat baik. Aku rasa team tu kalau develop lagi next season mesti diorang pergi lebih jauh. Tujuh. Even though diorang dah menang dah first leg 3-2.
So siapa sangka Armed Force boleh sampai ke tahap ni sebenarnya kan? Paling respect captain lah, Venice LP. Dan keeper Dida aku suka. And BRM dia main as a unit, diorang tak adalah menggelabah walaupun ada sedang mendahului. And untuk malam ni diorang deserve lah layak ke peringkat seterusnya. Tahniah. Kita harapkan lepas ni separuh akhir lawanan lebih mantap. So next kami akan pergi ke separuh akhir pula. Yes, kita support bola sempat tempatan, support local talent, support Liga M3. Memang puas hati lah pada malam ni. Tengok gang game BRM pun kan. Kau berbaloi lah daripada taping datang tengok. Taping. So memang sokong BRM dah lama ke baru hari ni? Kami nak kata lama tak lama. Baru lah kan. Lalang tak lalang. Team orang kita. Kita kena support. Kejur yuk kejur. BRM tadi, so dapat rasakan lah semangat. Nampak. So apa jangkaan untuk dia separuh akhir nanti, dia akan lawan KL Rovers, tim yang pernah kalah. Kami pergi sana bang. Kami pergi sana bang. BRM mesti latar punya lah. Tak cakap banyak ah. Sorang. BRM bilang. Jom makan sekenak. Tak cakap dulu. I'm used to waiting.